Hai Di Pertua, saya telah menelaah laporan Ketua Audit Negara dengan teliti. Dan walaupun sesi ini bukan untuk membahaskan laporan jawatankuasa kira-kira wang awam, saya juga ingin merangkamkan atau menyatakan bahawa saya turut menelitikan laporan tersebut. Ketika diberi amanah menerajui Kementerian Sumber Manusia Disember 2023 yang lalu, saya telah dimaklumkan tentang siasatan-siasatan ini. Lantas saya telah memberikan arahan kepada Kesuma dan HRD Corp untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada dua badan ini. Dalam bahasa Inggerisnya, no holds barred. Sebenarnya, memandangkan teguran dalam laporan-laporan tersebut adalah berkisar tentang operasi HRD Corp ketika zaman Perikatan Nasional. Saya boleh memilih cara mudah untuk berpeluk tubuh, mencuci tangan dan menuding jari kepada bekas menteri dan pengurusan terdahulu. Namun, bagi saya, Parlimen bukan forum berpolitik sebegini. Saya tidak ingin menuding jari maupun melindungi siapa-siapa. Rakyat berhak tahu fakta dan kebenaran di sebalik pengurusan kerajaan. Justru, Kesuma mengambil serius teguran dalam laporan-laporan tersebut. Dalam tempoh tidak sampai 24 jam laporan-laporan tersebut dibentangkan di Dewan yang mulia ini, tiga wakil kepimpinan tertinggi Kesuma telah mengeluarkan kenyataan balas sebagai langkah accountability kepada rakyat. Yang mengeluarkan kenyataan ialah termasuk pengerusi Lembaga Pengarah HRD Corp, Datuk Abu Hurairah, KSU Kesuma, Datuk Seri Khairul Dzaimee, dan saya sendiri sebagai Menteri Kesuma. Kesuma mengambil langkah yang tidak pernah dibuat sebelum ini, yakni tak sampai 24 jam laporan tersebut dibentangkan dalam Dewan yang mulia ini, saya telah mengarahkan kedua-dua KSU Kesuma dan Ketua Eksekutif HRD Corp untuk membuat laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi siasatan lanjut. Dan SPRM juga tangkas dan cepat melaksanakan tugas mereka, dan pasukan khas SPRM untuk isu ini telah melawat Kesuma dan HRD Corp semalam dalam proses siasatan mereka. Lanjutan daripada itu, saya juga telah mengarahkan satu audit bebas dengan izin independent audit ke atas HRD Corp. Ini langkah yang tidak pernah dilaksanakan sebelum ini. Demi menjamin ketelusan, juru audit profesional pihak ketiga akan dilantik oleh Kesuma. Dan audit bebas akan meneliti segala proses, prosedur, dokumentari dan kepatuhan terhadap undang-undang serta sebarang garis panduan dalam isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan audit dan juga PAC. Satu pasukan petugas khas Special Task Force yang dipenguruskan oleh Ketua Setiausaha Kesuma, Datuk Seri Khairul Dzaimee, telah ditubuhkan untuk memudah cara siasatan-siasatan yang sedang berjalan, meneliti laporan-laporan Jabatan Audit Negara dan PAC, termasuk juga hasil siasatan nanti oleh SPRM dan juga audit bebas. Dan pasukan petugas khas ini seterusnya akan memastikan tindakan susulan termasuk penambahbaikan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Saya ingin menegaskan bahawa sebelum siasatan PAC dan Jabatan Audit Negara ini selesai, di bawah projek rekayasa Kesuma, Kementerian Sumber Manusia telah pun melaksanakan beberapa pembaharuan merentasi keseluruhan kementerian, bukan takat di HRD Corp. Sekiranya siasatan yang dijalankan menjurus kepada mana-mana individu tertentu bersalah, saya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang sewajarnya. Tidak kiralah berpangkat menteri, timbalan menteri, pengurusan tertinggi ataupun siapa-siapa sekalipun. Ini komitmen dan iltizam kita. Dan kita telah buktikan iltizam itu dengan melaksanakan langkah-langkah secara terus dan menjawab kepada pihak awam.